para penonton yang setia, kita kembali ke area stasiun Batu Tulis dan jembatan Cipaku Bunyi Asih. Di jembatan Cipaku tampak satu rel sebelah kanan sudah terpasang, mulai dari stasiun Batu Tulis sampai ke perlintasan Cipaku. Area stasiun Batu Tulis dan sekitarnya menentukan apakah uji coba double track dari Cigombong sampai Paledang akan bisa dioperasikan atau tidak. Lantaran dari stasiun Cigombong sampai area Ciomas sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan dari Batu Tulis sampai ke Paledang juga sudah selesai dikerjakan. Dari Batu Tulis sampai ke Ciomas ada dua pelaksana pekerjaan atau dua kontraktor. Andai kata saja dua kontraktor antara Batu Tulis dan Ciomas bisa menyelesaikan pekerjaan pada bulan Maret, dengan sendirinya uji coba dari Cigombong sampai Paledang akan bisa dilaksanakan. Kita tunggu saja perkembangan pekerjaan kedua kontraktor yang ini. Kita lihat di depan stasiun Batu Tulis sedang dilakukan sepasing bantalan rel. Sementara di sebelah kirinya masih polos.
di depan equipment room buat tertulis masih ada pekerjaan penyambungan rel sistem laster mid. Di luar lingkup pekerjaan area stasiun Batu Tulis, tepatnya di Kampung Batakal, kita masih melihat pekerjaan memasang rel gongsol. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam.